Assalamualaikum Ayah Bunda, perkenalkan Sekolah Tauhid ala Istana kami, SDIT Bina Anak Soleh, Yogyakarta. Hari ini Ustazah Septi akan mengajak Ayah Bunda semuanya untuk mengenal lebih dekat dengan SDIT Bina Anak Soleh, Yogyakarta. Yuk kita lihat kegiatan sehari-hari siswa-siswi SDIT Bina Anak Soleh, Yogyakarta. Kita masuk ke sekolah bias. Sebelum masuk sekolah, jangan lupa cuci tangan ya. Biasakan cuci tangan pakai sabun. Lantunan Al-Quran mengiringi langkah anak-anak masuk ke dalam sekolah. Senyum salam sapa dari Ustazah menambah semangat mereka. Tak lupa, Ustazah memberikan kuis kepada anak-anak. Kuis ini bertujuan untuk mengulang materi yang sudah pernah anak-anak peroleh. Nah, selain itu, kuis ini juga bertujuan sebagai pelajaran pertama yang akan diperoleh anak-anak setelah masuk sekolah. Setelah berhasil menjawab kuis, anak-anak bersiap menuju ke kelasnya masing-masing. Dalam kelas, kemudian meletakkan tas di loker tas yang sudah tersedia. Nah, selanjutnya anak-anak menurunkan kursi, kemudian menyiapkan uang infak dan memasukkannya ke dalam kotak infak yang sudah tersedia. Selama di lingkungan sekolah bias, anak-anak menggunakan sayap yang sudah disediakan Ustazah. Sayap ini digunakan untuk menjaga jarak antara anak yang satu dengan anak yang lain. Lagu Tasya Berkumpul menjadi pertanda ikrar akan segera dimulai. Anak-anak membentuk formasi sesuai kesepakatan dan bertempat di tempat yang lapang. Bahagianya siswa yang membawa hadiah snack hari ini, karena dia akan menjadi seorang pemimpin. Pemimpin ikrar membacakan ikrar dengan suara yang lantang, mengajak teman-teman yang lain untuk bersama-sama meluruskan niat. Apa yang kita lakukan hari ini hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikrar sudah selesai. Saatnya mat choir atau science choir. Secara berpasang-pasangan, anak akan diajak Ustazah untuk tebak-tebakan matematika dan penguatan konsep sains. Yes, aku senang sekali berada di sekolah bias. Proses belajar mengajar di SD bias menggunakan metode learning by doing, sehingga pengalaman anak mudah terekam bersama Ustazah yang inovatif. Human approach juga dilaksanakan di SD ini. Siswa belajar dengan nyaman karena Ustazah sudah merancang KPM dengan menarik dan ceria. Anak-anak dibagi menjadi small group sehingga semua anak terperhatikan. Pembelajarannya pun dinamis.
moving class sesuai dengan kebutuhan materi pelajaran saat itu. Pre-test dan post-test menjadi pembiasaan belajar di SD bias ini, sehingga anak-anak siap menerima pelajaran. Setelah pelaksanaan janji tauhid siswa, setiap pagi anak-anak belajar membaca dan menulis huruf Al-Quran. Siswa menyiapkan buku Baghdadi, kartu prestasi, buku BTAQI, dan alat tulis. Nah, pembagian anak-anak itu dikelompokkan sesuai jilidnya. Selama 60 menit dengan bimbingan ustazah, baik secara klasikal dan privat. Harapannya, target lulus SD bias, anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran dengan benar tartil baik syifatul huruf maupun makharijul huruf. Selain penguatan baca tulis Al-Quran, anak-anak juga dibiasakan menghafalkan Al-Quran loh. Kegiatan tahfidz atau menghafalkan Al-Quran dikemas selama 60 menit dengan diawali klasikal dan dilanjutkan secara privat masing-masing anak. Sebelum privat, siswa diberi kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran yang akan diprivatkan hari ini. Sembari menunggu antrian mengaji, ustazah siap membagi penjagaan tahfidz. Kemudian ustazah juga memulai penjagaan tahfidz tersebut. Sekolah Tauhid ala Istana. Itulah visi dari sekolah bias. Sesuai dengan visi tersebut, anak-anak juga melakukan kegiatan makan siang dengan cara prasmanan menggunakan alat saji yang standar. Mereka menata alat makan dengan begitu rapi di mejanya masing-masing. Sudah ada molton, piring, sendok, garpu, gelas, dan piring tempat buah tersaji di atas meja. Anak-anak rapi antri mengambil makan siang yang sudah tersaji. Diawali dengan doa, kemudian anak-anak bersiap untuk makan siang. Anak juga diajari untuk mencuci alat makan sendiri-sendiri, kemudian meletakkan kembali kerak piring dengan rapi. Alhamdulillah, anak-anak makan makanan yang sehat dan bergizi. Siap untuk belajar berikutnya. Musik rancak pertanda waktu bermain bebas dimulai. Wah, anak-anak dengan penuh keceriaan bersiap untuk bermain bersama teman-teman. Ada trampolin, sepak bola, tenis meja, petak umpet, membaca buku, dan lain sebagainya. Semuanya itu dilaksanakan di lokasi yang luas sekali. Selain itu, udaranya sejuk dan tempatnya begitu rindang. Tentu saja tidak lepas dari pantauan ustadz-ustadzah. Azan sudah berkumandang, semua anak bersiap melaksanakan sholat duhur secara berjamaah. Anak-anak kelas 1 dan 2 melaksanakan sholat di dalam kelas. Sementara kakak kelas 3 sampai dengan kelas 6 melaksanakan sholat berjamaah di masjid sekolah. Nah, sebelum masuk ke dalam masjid, anak-anak dibiasakan membaca doa masuk ke dalam masjid. Kemudian, setelah sampai di dalam masjid, anak-anak langsung duduk dan menjaga adab di dalam masjid. Pemimpin hari ini bersiap untuk mengumandangkan azan. Kemudian ustadzah yang lain memilih satu muadzin untuk melaksanakan iqomah. Yes, saatnya penutupan kelas dan persiapan pulang. Ustadzah dan anak-anak merapikan alat tulis, kemudian dilanjutkan dengan membaca doa penutupan. Di antaranya membaca surat Al-Asr, doa untuk kedua orang tua, doa penutup majelis, doa perjalanan pulang, doa naik kendaraan, dan diakhiri dengan bacaan hamdalah. Dan kegiatan penutupan dilanjutkan dengan salim pada ustadz-ustadzah dan teman-teman semua dengan suasana yang riang dan semuanya bernyanyi. Demikianlah ayah bunda kegiatan siswa bias selama satu hari berada di sekolah.
Setiap hari anak-anak mendapatkan ilmu yang bertambah dan insya Allah bermanfaat. Mulai dari penyambutan, ikrar, reguler, kegiatan makan, sholat, dan amal sholat yang lainnya. Semuanya dikemas dalam kegiatan yang menyenangkan. Sehingga anak-anak lebih semangat lagi untuk kembali ke sekolah esok harinya. Jazakumullah ayah bunda sudah menyaksikan kunjungan virtual di SD IT Bias Anak Soleh Yogyakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.